Halo guys, ketemu lagi di Secret Gaming. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya progress di game Rimworld-nya. Oke. Kita load yang atas. Kemarin itu kita udah bisa bikin mortar ya, teman-teman ya. Udah bisa bikin mortar. Cuman ini masih kurang pelurunya, teman-teman. Belum bikin peluru ya. Kita coba bikin peluru ya. Cuman ini apa namanya, bahannya itu perlu ini 20 campule ya. Nah, ternyata kemarin itu bisa dibikin menggunakan ini biofuel refinery ya. Ternyata bisa pakai mesin ya. Ada juga dari hewan, dari bumalup. Bentar. Ini banyak banget ininya, guys. Telurnya, guys. Saya telur lagi apa? Bebeknya. Kelebihan bebek, cuy. Aduh, gimana ya? Kita sembeli aja ya, yang ini ya. Bebek yang ini, yang besar-besar. Ini kan yang besar kan, adult. Oke, ini oke. Ini sama ini ya, sama ini sembeli guys. Ini ada juga bumalup ya. Oh, nggak apa-apa, bumalup. Ini banyak nih telurnya. Astaga. Sebentar, ini kena api cuy dia cuy. Kebakar ya. Yowes, gak apa-apa, ini dibunuh aja itu bom malupnya. Aduh, ini mesti diiniin apinya. Sip. Nah, ini kan consumption-nya cukup ya. Terus kemarin itu apa ya? Oh ini, gue bikin ini ya, banyak-banyak ya makanan ya. Apa lagi ini? Coba. Research-nya belum selesai ya, santuy. Ada merchant, ada karapan. Nah ini kemarin tuh udah ini ya, udah 6 ya. 6 di bawah juga udah 6 guys. Lumayan ya. Terus di sini 2 nih. Kayaknya bikin ini lagi ya. Bikin di sini nih, di sini belum ada guys. Di situ 2 ya. Kita kasih ini. Kena infeksi deh guys. Ntar ini kita istirahat. Biar dokter aja ini yang ngobatin. Harusnya sih aman ya. Aku mau atur ini dulu lah, yang cooking 3-in dulu cookingnya.
Nah, ini kan ada sebentar ini cookingnya gini aja, drop on floor, oke. Arthur cookingnya 2. Jangan ya, siapa sih yang ini? Oh, si Atkinson aja, si Atkinson. Nah, gitu ya. Kita ini kok ngeriset? Oh iya, si ininya lagi sakit. Harusnya sih. Si siapa nih? Si Olga yang gantiin. Oh, udah bisa ini bikin nih, guys. Ini apa nih namanya? Survival meal. Bahannya apa sih? Bumalov meat, rice, corn. Oh, kayaknya 3 jenis ya. Survival meal tuh 3 jenis ini. 3 jenis ini apa? Bahan. Nah, ini mau gua taruh jadi makanan. Mana sih food? Food. Ini ya. Di sini nggak boleh, nggak boleh. Gini gini, mantul. Ini kan nggak bisa basi ya. Kita do forever ya, bisa nggak? Itu oke, mantul. Oh, udah 8 anunya artinya ya. Apa namanya? Skill, skillnya guys. 8 ya, udah 8. Di drop on floor aja. Gitu ya. Sekarang kita kalau mau karapan enak nih, bisa bawa ini. Ini kan nggak bisa pasti ya. Ini kayak makanan kaleng gitu, guys. Oh, udah jadi nih. Turret 2 lagi di sini ya. Nah, sisanya ini kayaknya di sini nih, guys. Di peternakan ya, di peternakan sama di kebun yang atas ini. Kayaknya perlu juga deh. Satu atau dua turret lah ya. Sama aku mau bikin pintu di sini. Oke, gitu ya. Kita bebeknya ini kebanyakan ini. Cuman belum ada yang besar, guys, bebeknya. Nah, mantul guys. Kita stok banyak-banyak ya. Oh iya, progres ngancurin gunungnya belum ya? Ngancurin gunung dulu. Jangan dari situ ya. Dari sini aja nih yang ada steel. Oh, ada meteorit. Marble, marble. Marble buat apa lagi? Gak tau dah. Nah, guys, udah komplit, guys. Sekarang kita bisa bisa bikin camp fuel. Di power kayaknya ya. Production-nya ya. Ah, ini nih, biofuel refinery. Kita taruh di mana ya? Di dalam aja ya. Ini bahannya apa sih? Oh, bahan-bahan organik ya. Kalau bahan organik enaknya di luar aja ya. Di sini kali ya. Oh, di sini aja nih, dekat 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 jagung. Di sini gimana sih enaknya ya? Oh, dalamin aja nih, nggak ada orang. Enggak sih. BTW ini kalau ada koloni lagi gue bangun di mana ya kamarnya ya?
Di ini aja ya, dalam gunung aja ya. Dalam gunung aja, dalam gunung. Ya udah. Kita di dalam aja ya. Eh, nggak enak sih. Enaknya sih di luar ya. Nah, di sini aja, guys. Ini kan nggak ada apa bangunan ya. Perlu kursi nggak sih ini? Oh, perlu ya. Kayak kayu aja, guys. Aku perlu komponen 5. Jangan lupa research ya. Ini long scanner ini berapa ini? Oh, ini juga nih sama ya kayak multi analyzer ya. Cuman kayaknya belum perlu, guys. Yang perlu itu ini nih ya. Kita bikin auto cannon ya. Artinya perlu ini dulu. Oke. Okay. Kenapa lagi dia nggak rekreasinya kecil ya si Ware? Kayaknya ini perlu kita kasih lampu, guys. Nah, ini udah banyak nih. Udah 40, guys. Oh, habis daging ya, kayaknya nggak bisa lagi ini masak. Nah, ini udah ini dapat. Oh, perlu listrik. Yo wis. Kita bangun. Eh, ini aja kenapa ya? Deket. Udah. From wood, from organic. Oke, from organic. Apa aja organiknya? Dari ini jangan meatnya, vegetarian, corn, rice, animal product, telur boleh lah telur. Coklat, coklat ya coklat. Coklat, gak apa-apa coklat. Ada quest lagi, coba nih kita lihat, guys. Oh, coba lihat ini, mungkin nggak orangnya. Intelektualnya 7, kayaknya biasa aja ya. Beli 19 short bow. Oh, gini aja. Kita biar jadi sekutu, guys. Kita ini aja ya. BTW ini ada 4 quest. Oh, ini apa nih? Ada collection of valuable item, item berharga, power claw. Wow, gila ini. Power claw ini buat apa nih? Kayak oh kayak ini. Kayak Wolverine. Kayak Wolverine. Tetap sama perisa ya. Kalau yang ini questnya apa? Ini nggak usah ya, susah ini nyerang orang nih. Kayaknya aku bakal ngambil yang ini ya. Ada 2 mechanoid. Coba kita lihat. Ih, jauh, guys. 2,3 hari. Kita cek quest yang dekat dulu. Ini juga jauh.
Muter lagi jalannya 9 hari. Gak usah ya, yang ini gak usah, gak bisa ini guys. Yang ini, mana yang ini tadi? Nah, yang ini. Bentar. Yang ini bisa lah ya, kalau yang ini. Yang ini agak susah ya, karena ada 5 musuh. Yang ini 2 mekanoid. Kayaknya 2 mekanoid easy lah ya. Dua mekanoid. Ini aku bawa si Arthur kayaknya ya. Sama bajunya nih. Perasaan udah gue edit headgear-nya. Nah, ini headgear-nya. Weapon armor ya. Marine armor. Marine helmet. Baru dibilang. Udah ada aja yang datang. Duh, banyak banget coy. 8, oke. Okay. Terus di bawah. 8 tambah 6 berapa, guys? 14 ya. Kita save. Bentar ya, mereka lagi siap-siap kayaknya. Santuy. Belum nyerang ya. Oke, kita ini guys. Kita bagi dua ya. Oke. Apa lagi itu maksudnya? Ini kan nggak bisa basi makanannya. Oke, nggak apa-apa. Mana ini? Belum nyerang-nyerang. Ayo. Oke, udah mulai nyerang nih. Nah, dipecah dua ya mereka. Harusnya mati kena trap ini banyak. Ya kan? Yang bawah juga mati kena trap. Ya, lari mereka, guys. Bentar banget. Oh iya, yang bawah belum ya, yang bawah. Sorry. Yang bawah masih, guys. Yang bawah masih. Oh, beda orang ternyata. Beda orang. Kenapa lagi Atkinson orangnya? Si mega slotnya malah ikut ini. Oke, mati. Nah, oke ya. Kayaknya udah nih. Mampus mereka, guys. Guys, inilah fungsi trap ya. Terbukti, guys. Terbukti. Sangat ampuh. Nah, ini mortar nih kayaknya bisa nyerang jarak jauh ya. Musuhnya kan gerombol-gerombolan gitu ya. Kita mortar aja. Cuman ini pelurunya belum dapet, guys. Atau udah ada ya? Oh, udah ada nih. Udah ada 11 nih. Udah ada 11 ya. Sebentar, aku bikin ini aja. Kalau gitu di sini kita taruh untuk campfire. Tapi kejauhan ya. Biarin. Bikin mortar, peluru mortar ya. Oh, butuh 20 campfuel. Oke.
Sama kayaknya aku pengen ngumpulin batu, guys. Kan banyak batu ya. Buat ini, buat bikin trap. Kita kumpulin aja. Ini kebanyakan kayaknya ya. Bikin berapa lagi? Ini berapa nih? Ini 62. Oke, 62. Bikin 6 lagi ya. Oke, sip. Oh, 4 kali 2 8 maksudnya ya. Udah cukup gitu aja ya, kayaknya udah kebanyakan. Gue lupa lagi, guys. Kita kan mau ngancurin gunung. Gimana sih? Gue lupa ininya. Oh, udah benar nih. Sini ya, daerah sini. Kayaknya kita perlu koloni lagi, guys. Cuman ini gimana ya? Sekarang agak susah dapetinnya ya. Oh, harusnya tadi gua tangkapnya yang makhluk-makhluk mati ini tadi. Oke. Kalau misalkan ada ini lagi, kita coba tangkap ya. Ada pesta. Nah, ini udah bisa nih. Auto cannon. Kita juga udah bisa bikin ini ya. Nah, ini apa yang paling bawah ini? SMG, submachine gun ya. Berapa? 4,5 damage-nya. Range-nya 23. Oke. Bikinnya berapa sih? Empat komponen ya. Ntar aja. Aduh, siapa Randa ini kenapa nih? Darkness. Kok si Randa ini nggak ini ya? Coba lihat schedule-nya. Padahal udah dikasih ini loh. Rekreasi. Apa lagi ini? Bug itu apa? Rusa. Dia rusa ngamuk. Ajak gelut dia, guys. Gila cepet banget, guys. Ya wis, serang aja. Kita bantu ya. Oh, nggak apa-apa ya, aman-aman. Kasihan loh si Rada nih. Kakinya udah kaki kayu. Jalannya kan udah lambat ya. Makanya tadi dikejar sama ya. Di rusanya itu tadi. Nah, ntar kita bikin deep drill di sini. Aduh, perlu ini ya, perlu power. Oh, ini aja. Kita kan ada panometrik, guys, bisa dibawa. Oke, mantap. Taruh di sini. Itu kan. Untung ada panometrik. Apa lagi ya? Mana?
Astaga, apa lagi ini guys, guys? Your colony spell it, okay. Destroy it as soon as possible, but beware. Ini musuhnya lagi mekanoid. Ada scyther. Gimana ya caranya ya? Oh ya ya, kita kan ada ini ya, ada ini. Apa nih namanya? Ada ini ya, EMP ya. Coba ya, coba ya. Gimana tuh cara nyerangnya? Jaraknya deket banget ya. Oh ya ya, deketnya. Oh gitu doang. Castingnya lama lagi. Keren ya, keren ya. Cuu. Mana cara ngancurinnya ya? Gua agak bingung guys. Kayaknya ada granat ya. Ah, granat apa tuh namanya? Granat EMP juga tuh ada kalau nggak salah ya. Mana sih? Gua lupa nih. Ini. Granat, granat. Gimana sih? Belum gua bikin kah? Enggak ada. Belum gua riset kali ya? Granite. Gimana sih tulisannya granite? Nah, ini nih. Oh, pre-granite ya. Kita nyerangnya dari bawah kayaknya ya. Eh, dari atas aja ya, dari sini nih. Strategis banget lagi dia nih jatuhnya di situ. Kalau dideketin gimana ya? Gua mau coba. Coba ya, coba dideketin. Kalau diserang gimana? Ntar guys, itu siap dulu guys. Oke. Kalau deketin gimana? Oh, nggak ini ya, nggak ini ya. Balik, 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 balik. Oh, oke. Artinya ini gimana ya, kita lihat dulu. Ini ada dua melee weapon, ada satu lancer ya, kayaknya perlu kita hancurin tuh. Yang dua ini nih di sini ya, kita tembak EMP, tembak EMP terus diserbu ya. Oke. Ini Arthur kenapa moodnya lagi? Oh, gara-gara lo fisik drone itu ya. Ah, gila ini. Coba ya, ada poker table juga. Gak mungkin lah main satu sendirian ya. Bisa aja sih, cuman enak lah. Ntar kita tunggu mood-moodnya koloni kita ini tinggi ya.
Oke, udah cukup kayaknya ya. Oke, kita coba ya, kita coba ya. Kita coba guys, kita coba guys. Coba ya, kita save lagi. Ini antara hidup dan mati guys. Yang bisa nembak nembak EMP tadi, Guillermo ya, Guillermo. Kita atur dulu ininya, jangan langsung nyerang kalau deket. Gitu ya. Oke, kita atur posisi dulu. Itu Atkinson di yang kena serang melee. Ini ya, melee di sini ya, melee weapon. Oke, udah ready. Satu lagi. Satu lagi. Ini ya, di sini ya, satu lagi sini. Kita kasih melee weapon juga, guys. Posisi dulu. Oke, udah cukup kayaknya ya. Jadi di belakang pohon. Nah. Ini ya, taruh di sini kan kena dua ya, kena dua. Bakal kena dua. Kita aktifin ininya. Cuma ada satu doang yang kesetun. Ini serangnya dekat ya. Biar kesetun. Ah, oke. Okay. Sekarang yang ini, yang ini. Malah kena yang ini, guys. Ini serada guanya metong ini bakal. Dan lari. Oh, udah mati ya. Oke, mati dia. Ini kita atur istirahat ya. Olga juga. Sekarang biarin si Arthur aja yang ini. Hancurin ya. Aman guys, aman. Tambah skill shooting juga guys. Oh, nggak nambah ya. Oke, okay. Aman ya. Ini diobatin dulu yuk. Kasian banget ini. Ini telinganya hilang guys. Ini apa nih, rak index finger ini jari kanannya ya. Jadi tunjuk. Ini banyak yang luka, guys. Aduh, ini kolonel kita ini gawat ini.
udah pada ini semua nih, banyak bekas-bekas luka. Lah ini kok mati? Oh, powernya putus ya. Oh, putus. Oke. Ya gua pindahin sini ya. Ya. Itu kan tadi ya. Nah, ya, sip. Aduh, kok nggak ada lagi nih koloni? Cuma ada berapa ini? 7 koloni. Minimal 10 lah ya, 10 orang gitu. Orang lumayan lah kalau 10. Mega slot kita gimana ya statusnya ya? Ini bawa apa lagi mega slotnya? Aduh, bagi slotnya sehat-sehat aja guys. Gilermanya kita ganti lagi nih senjatanya. Ini apa nih? Oh ini ada SMG ya. Ini yang dapat dari anu, dari ancient structure. Kok gak bisa? Oh gitu, bio coded ya. Bisa dipakai. Ini aja dulu dah. Ini progres kita nih melambat nih gara-gara banyak yang ini guys, sakit. Mau bikin auto cannon ya. BTW nggak ada yang ini loh. Apa sih yang bisa? Skill apa sih yang dibutuhkan buat bisa ngehandle ini? Skill crafting kah? Oh ya, crafting. Pantesan craftingnya ini semua, 3 semua ya. Coba ya, Guillermo aja. Kita satuin craftingnya. Biar dia bikin minyak. Nah, gitu ya. Gua mau bikin mortar, euy. Nah, mortar ini kita taruh buat ininya, pelurunya, guys. Pelurunya ditaruh di sini. Ada kayu nggak sih? Nggak ada kayu ya? Oh, ada ya. Ah, lagi ini. Ambrosia nggak butuh, nggak perlu. Oh ya, cannon, guys. Kita tadi ada ini ya. Auto cannon, wanjir. Ini bahannya gila, ini banyak banget. Range-nya besar ya. Cuman dia kalau terlalu dekat nggak bisa nembak juga, guys. Menarik. Kalau gua taruh di sini, kalau musuhnya dekat nggak bisa ini dia ya. Aduh, salah ini gua, salah mengatur-ngatur ya. Ini bisa ditaruh di sini sih.
Di ujung-ujung gini kali ya. Bagusnya di mana ya? Kalau di sini kan ini ya, terlalu dekat, guys. Jadi bingung. Ya wes, ntar aja ya. Fokus ini aja dulu, kenapa sih? Oh, bikinnya yang ini ya, sorry, sorry. Yang ini, yang kali... nggak bisa ya? Ya udah. Kali bikin dapat berapa sih? Coba ya, lihat ya, dapat berapa? Lumayan kan? Banyak tuh, 35 loh. Ada karapan, kayaknya udah ini ya, udah kebikin ya peluru tadi ya. Oh, udah kebikin guys, sudah kebikin, udah kebikin lah. Kok ini sih malah naruh senjata dia di sini. Bentar ya, tadi dulu kita clear item kah, item kah, item apa, weapon ya. Main puncture kali ya? Oh, ini nih mortar shell ya. Nah, taruh di situ ya. Critical. Ini mortar shell-nya kita ilangin. Oke. Harusnya ya, burunya ditaruh di sini. Bikin banyak-banyak, guys. Jangan banyak-banyak ya. Soalnya ini perlu steel. Kita trading dulu ya, trading dulu. Siapa tahu bisa beli steel. Aha, apa nih? Kita jualin ya, kita jualin. Bebek ini kita tinggalin satu cewek, satu cowok aja. Nah, gitu ya. Coklat kita kan banyak ya, kita jualkan. Oke, gitu. Campio, jangan ya. Nah, ini komponen ya, komponen. Steel nggak ada, nggak sih? Steel, steel. Oh, ada steel, steel aja, steel aja. Bentar, bentar, gue fokus steel dulu ya. Steel 300, bukan 300 ya. Ini, nah, tiga ratus steel. Soalnya gue mau bikin ini loh. Deep drill ya. Ini aja deh. Terus bikin power kabelnya ya. Nah, gitu guys. Untung kita ada panometric cell ya, bisa dibawa-bawa. Lanjut lagi lah research. Assault triple ya. Bagus ini kayaknya nih. Ini GG nih assault triple nih kayaknya nih.
cara makainya gimana sih nih? Set a target. Oke. Harus ada orang yang anuin ya, kayaknya ya. Coba ya, move palu ya, move palu. Oh iya, nih dimasukinnya tadi ya. Nah, gitu ya. Oh, range-nya gitu doang ya. Coba guys. Anjir. Emang akurat nggak sih ininya? Jadi di mana sih? Ini ya. Oh, nggak akurat ya. Mendekatilah. Tidak apa-apa. Oh, ada ininya ya. Ada apa? Cooldown. Ada cooldown. Ada cooldown, guys. Oke, bisa kita bikin banyak tuh ntar ya. Kan perlu banyak steel loh. Ini kita kasih sandbag aja ya. Kayaknya musuhnya itu pas masuk ke sini, dia tuh nyari nyari apa? Nyari perlindungan loh, guys. Kayak sandbag apalah gitu ya. Coba aja ya. Ini teori ngarang-ngarang, guys. Teori ngarang-ngarang gak jelas. Nah, ini belum diambil ternyata. Banyak banget, 350 steel lagi. Aduh. Tapi sayang banget ya, senjata ini nggak bisa dipakai. Ini juga nih ada tenter lagi. Kena mode negatif kalau dipakai ya, recon armornya. Oke, gimana progresnya? Udah ini ya, udah ini ya. Kalau mau lihat gimana sih ininya? Coba coba siapa ini? Oh, ini ada ininya ya. Kenapa sih? Ah, harus dibangun atap ya. Gara-gara hujan, guys. Ini udah banyak nih kempil nih. Bikin lagi ya, 10 lagi. Kita bakal bikin mortar sebanyak mungkin ya. Ini kan bagus banget buat musuh yang ada musuh kan yang langsung nyerang ya. Tipikal musuh tuh yang langsung nyerang.
Emang ada musuh yang siap-siap. Nah, musuh yang siap-siap ini, guys, bisa kita mortarin dulu. Oh, lumayan ya, mantul. Kita kasih lampu aja ya, lampu-lampu. Jangan lupa, guys, trap. Musuh itu sering banget mati di bawah sini ya. Auto cannon ini. Taruh di sini gimana ya? Oh, bisa sih di sini nih. Cuman mubazir. Nah, steel kita udah mulai banyak, guys. Oke, risetnya udah selesai yang tadi. Bikin 10. Kita riset aja ya, teman-teman ya. Moisture pump buat apa sih? Oh, untuk ngisap ini ya, lumpur. Oke. Ikan armor, uranium. Oh, anjir, ini ada lagi yang lebih bagus ya. Oh, di sini ya, charge triple, charge launch, bionic replacement, oh bionic arm. Nah, ini aja kali, guys. Kita ganti jadi apa? Jadi bionic semua ya? Gimana, guys? Kasihan ya si siapa itu, si Rada itu, kakinya kan kayu itu sekarang. Kita reset dulu aja ya obat-obatan. Wake up ini buat ini ya, biar bisa tahan tidur. Coba ya aku bikin ya. Bahannya apa sih? Nitramin 8. Nitramin 8, oke. Okay. Ya. Ini critical. Coba-coba guys, coba guys. Kayaknya ada ya nitramin. Nitramin itu mana? Ini nih. Oh, cuma 12 doang. Listrik masih aman kah? Aman ya. Oke. Okay. Mau bikin di belakang sini nih. Sini ya, di sini kan belum ada, guys. Oke, ntar ini di sini ya, bikin di sini. Pasang dulu tanda. Gitu ya. Ini udah banyak nih camp fuel-nya. Pertahanan udah lumayan ya. Tinggal ini aja nih, kita apa nambah koloni kayak 3 lagi ya gitu. 3 koloni lagi.
Terus kita pasangin armor semua kan? Pasangin armor apa ya? Minimal apa ya? Recon? Gak harus ya recon ya? Recon armor. Cuman ini perlunya advance komponen ya bikinnya ya. Lagi yang ini guys. Oh, bikin advance komponen itu dari sini. Oke, coba aja, coba aja. Kita mulai riset ini ya, senjata-senjata yang canggih sekarang. Ini charge rifle ini canggih. Ini udah ini makan nih buat action nih kalau diganti sniper ini bagus ini. Ini kan mirip-mirip sniper ya. Ini senjata perang apa itu? Perang dunia ke-1. Shotgun juga nih, shotgun apa lagi? Ada nggak sih shotgun yang bagus? Oh ini ada nih chain shotgun ya. Oke guys, kita upgrade ya, upgrade kita bikin chain shotgun. Oke, 70 steel 5 komponen. Oke, no problem. Nah, sip. Masih banyak ya resource-nya di sini. BTW ini, oh ini bisa diambil nih, ambil aja. Ini kalau dihancurin dapat apa ya? Cuma ya. Gak ada lagi yang mau ke sini. Oke, nggak apa-apa. Apa tuh? Apa tuh? Udah berapa? 1 2 3. Tiga ini ya, tiga ini orang. Arthur di mana? Arthur di situ. Dua orang aja lah. Si Rada kenapa lagi di situ? Mati nih guys. Mati nih guys. Mati nih si Rada ini. Mati lah ini. Nah, gitu aja ya. Biarin mega slot. Kali gebuk anjir. Rescue dulu lah. Mati lah ini. Kocak, kocak. Kasian banget ini si Rada ini, guys. Wih, diobatin, woi. Sian ini. Oke ya, lumayan nih tapi makanannya. Untung dia pakai ini ya, armor apa tuh? Armor ini ya, lumayan perlindungannya. Oke, tidak apa-apa guys. Nanti kita bikin ini ya. Ini nih nih. Bionic replacement nih, kita research, kita ganti semua nih tangan-tangan teman-teman ini. Sama tangan-tangan ini ya, tangan-tangan robot. Gitu aja ya. Oke, teman-teman, sepertinya kita cukupkan dulu ya gameplay dari RimWorld.
Kita lanjutkan lagi di episode berikutnya, guys. Sampai jumpa dan thank you.